sebagai penyelia Brachydex. Okay. So tahu tak anda anda kat sini untuk kerja apa? Untuk kuliah. Kalau berjaya? Kalau berjaya? Awak akan bekerja bawah saya. Bekerja bawah saya. Okay. Okay, balik. Boleh. Ya, yeah. Saya akan jadi penyelia awak. Saya akan menjadi penyelia awak. Baiklah, setuju. Bagi gambaran. Saya ingin beri gambaran kerjanya. Pembuka bicara. Okey, tanya sikit. Datang sini macam mana? Macam mana sampai sini? Saya naik motor. Naik motor? Ya. Senang tak? Dari kawangan. Senang. Tanya macam mana awak senang cari? Macam mana senang cari? Sebab calon-calon lain susah. Pernah tak? Tak, rumah saya actually dekat dengan GDEX ni. Dekat dengan GDEX? Taman mana? Saya Taman Maluri. Taman Maluri, oh dekat juga. Okay, dekat kan? Okay, baik tau. Gambaran. Okay, so motor Korea ada experience apa-apa tak belum ni? Ada. Saya bekerja dengan syarikat dengan Skynet. Skynet. Okey. Tolong explain pasal proses Skynet pagi masuk sampai last kerja. Macam mana dia punya proses? Macam motor kuliah ni, kita akan masuk sebelum pukul 8. First, kita akan punch card dulu. Okay. Punch card. Lepas tu, saya akan start. Awak dengar, semuanya akan tadi. Saya first saya akan sampai dulu. Dan saya akan punch card. Saya tahu. Jadi nampak eh. Jadi dia tengah cerita proses sebab awak minta proses. Kan? Apa saya tu? Saya belum tanya penangkah. Awak tanya dulu. Hari Jumaat lepas masuk kerja tak? Hari Jumaat lepas masuk kerja tak? Masuk. Okey, apa yang awak telah lakukan mula daripada masuk kerja? Apa yang anda telah lakukan masuk kerja. Okay. Pagi setelah saya sampai di office, saya akan punch card dulu. Okay. Sebab awak tak buat. Itu sebab awak kata akan. So, dia tak. Okay. Saya punch card sendiri. Saya telah punch card sendiri. Okay. Lepas tu? Selepas tu saya akan pergi ke bakul saya sebab Tak payah kau tegur dia semua kan. Kau dengar je lah. Selepas punch card saya akan pergi ke bakul saya untuk sebab pagi tu memang dah ada kurier yang buat sorting. Okay. Macam saya bukan bahagian sorting. Saya punya shipment memang dah ada dalam bakul. Okay. Saya akan scan shipment saya. Scan apa tu? Buat scan parcel item tu. Outbound. Inbound. Outbound. Buat rancit. Saya akan saya telah scan shipment saya untuk dibawa keluar. Pada pagi itu banyak ataupun sikit shipment? Biasa pada, banyak. Bukan biasa. Pada pagi itu nak tahu pagi itu. Pada pagi itu berapa kah shipment yang bawa keluar? Ada 50 stok. 50 stok. So lepas scan buat apa? Lepas scan, supervisor akan verify. Dia akan verify. Supervisor telah verify sebelum kita bawa keluar barang tu. Dah bawa shorting? Dah. Shorting ikut? Tu, ikut daripada rok saya. Dah bawa keluar, berapa shipment tadi? 50. So, 50 shipment, dia punya rok besar mana? Saya main satu taman je. Taman, resident area. Yes, resident area. Agak-agak berapa kilometer? Kalau dari office ke tempat yang saya buat tu dalam 20 kilometer. Berapa lama dia ambil untuk 50 shipment tu? Untuk 50 shipment? Untuk 50 sampai pukul 3 petang. 3 petang. Break pukul berapa? Break pukul 12 sampai 2. Kalau barang tak habis deliver, ada barang kat motor. Tanyalah, hari tu habis tak deliver barang? Hari tu habis tak deliver barang? Tak. Saya successful deliver dalam 40. Yang balance?
balance sorry kan, customer tak dekat rumah sebab majority customer keluar kerja. Sebab saya main kawasan perumahan. Tapi ada ketua rumah. Ketua rumah call customer. Saya dah call customer. Ada pagi customer sebelum keluar tapi customer tak jawab, saya akan terus attempt saja rumah customer. Oh. Saya akan letak sorry card. Sorry card. Okey, yang barang-barang yang tak dapat hantar tu pulang balik ke office ke atau terus balik rumah? Bawa balik ke office. Bawa sebab balik yang office tu ada prosedur, kita akan tembak anda. Oh, tembak. Anda? Ha. Undelivered. Ha, okay. Itu pengalaman. Tanya sikap. Sikap. Okey. Contoh. Pernah tak anda dapat customer masa pergi deliver, customer ada kat rumah, TV on, bunyi kuat, tapi tekan bell tak dapat. Dia tak keluar, tak pernah dengar. Pernah. 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 Okey, apa kamu buat? Okay, sebelum keluar macam saya ceritakan, sebelum keluar pagi saya memang dah call customer. Mana customer yang dia cakap dia ada di rumah, saya akan terus pergi ke rumah dia. Saya akan bagi estimate time. Saya akan sampai. So it's not the actual time lah. Estimate saja. Bila saya datang dekat rumah dia, saya tekan horn, saya tekan loceng rumah dia, saya akan tekan horn juga. Dia tak keluar, saya tak akan call lagi. Sebab saya dah call pagi. Saya akan just letakkan. Baru-baru ni ada tak berlaku perkara yang macam ni, insiden macam ni? Baru-baru ni? Baru-baru ni ada tak berlaku insiden sama seperti ni? Ada. 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 So sama juga respon kamu ke macam mana? Customer tu call branch, dia bagi tahu rumah dia loceng rosak. Loceng rosak. So bila dia memang mengaku dia dengar bunyi horn, tapi dia ingatkan orang babu jual roti. Sebab kawasan rumah tu memang setiap petang ada babu jual roti akan hon. So dia cakap dia ingatkan babu jual roti. So kamu tak turun dari motor, tak baik tak panggil customer ke? Dah panggil. Saya panggil customer, saya tekan loceng rumah dia sebab loceng rumah dia rosak, itu bukan masalah saya. Saya tak tahu. So patutnya dia kena tinggalkan satu note dekat tempat loceng tu. Loceng rosak ke apa. So tak ada apa-apa, saya just press. Dia tak keluar, saya akan ambil nombor plate yang ada dekat dalam rumah dia tu, catat dekat dokumen dia. Dekat rumah tu, dekat rumah yang tadi tu, berapa kali awak telah tekan loceng? Dekat rumah tadi tu berapa kali kamu tekan loceng? Tiga kali. Berapa kali awak telah telepon? Berapa kali awak telah telepon? Saya call pagi je. Sekali. Pagi je, sekali je. Memang sampai rumah tu tak call? Saya tak call. Bell saja. Saya tekan loceng saja sebab customer already away yang kita akan datang, and I pun dah bagi estimate time. So time yang I bagi estimate dalam pukul 2:30 I akan sampai. So I sampai dekat rumah dia dalam 2 suku. So it's not gap yang besar lah. Tapi dia pun memang bila saya pun, dia pun tak nak keluar, dia tak nak tengok. So I tak call lagi. Tapi apa sekiranya? Skynet kan dia tak ada bagi ke alarm handphone semua. Kan boleh call. Tak. Skynet tak ada alarm. Tak ada alarm. Tak ada. Oh. Sebab tu kita pakai phone office sebelum keluar untuk call customer semua. Oh, okay. So pernah tak jadi macam dah keluar dari tempat tersebut and then customer call balik, dia beritahu dia dapat sorry card, dia suruh dia balik. Masa pernah hari tu juga. Pernah. So apa respon kamu? Saya mula-mula saya cakap dengan customer yang saya dah press bell more than 3 times. Okay. Tapi you tak keluar. Masa tu dia bagi tahu I'm sorry, I punya bell rosak. Okay. Dia dah bagi tahu dengan I masa tu. So I dah dapat tahu. So memang I pun tak jauh daripada kawasan rumah dia. I pusing, I hantar balik. Okay. Soalan? Tanya. Soalan lagi. Tanya dia, ada soalan? Ada soalan apa-apa tak? Okay, soalan saya nak tanya lah. Kalau macam tempat kerja lama saya Skynet, once kita dah letak sorry card, customer call, kita takkan hantar the same day. Walaupun customer nak shipment tu hari yang sama, macam Skynet dia takkan buat arrangement the same day. Kita akan buat arrangement the next day juga. Jadi macam mana ya?
GDEX depends pada customer. Kalau customer nak barang tu urgent, kalau ada yang pasal delay daripada kita, kena hantar juga. Okay, kalau saya dah jauh daripada kawasan, then saya dapat call untuk buat pengantaran, tapi saya dah dekat dengan office. Maybe kita arrange untuk rescue team. Rescue team lah, bukan saya yang kena pergi juga. Tak ada. Okay. Selain? Itu saja. Itu saja. Okay. Kalau perlu kita buat rescue, pernah kita rescue sampai hantar ubat ke hospital pun ada juga. Kalau perlu kita buat rescue. Kita buat rescue. Dan kita pun pernah buat rescue. Dan kita pun pernah buat rescue. Hantar ubat pergi hospital. Hantar ubat pergi hospital. Wow. Okay. So itu level komitmen kita. Itu level komitmen kita. Beza dengan kurier lain. Sebab tu saya nak masuk kat GDEX. Sebab GDEX ni yang saya tengok logo dia trust. So I trust GDEX lah. Saya pun tak tahu. Trust. Jika berjaya dalam proses interview ni, okay, kita akan call kamu dalam 1 minggu. Okay. Kalau tak call, tengok-tengok. Maksudnya anda tidak berjaya. Maksudnya anda tidak berjaya. Walau bagaimanapun, ini layak tak? Rasa-rasa lah daripada apa yang Mr. Interview I sekarang ni, rasa-rasa Mr. saya ada chances tak? Tunggu. Sebab saya tak nak tunggu sampai seminggu baru saya nak dapat tahu saya tak layak. Chances dia high juga, tapi kita ada ramai calon lagi. So kita akan ambil masa 1 minggu proses dia. Tapi daripada pandangan saya, tak ada masalah. So saya dapat? Harap-harap boleh dapat. Good luck. Okay, thank you. Okay, thank you.